kejadiannya hari Sabtu Pak, tanggal 1 sekitar pukul 4. Pukul 4 pas saya lagi kerja di belakang, ada suara dentuman. Memang itu bergetar dia Pak. Ya, bergetar. Terus sekitar 5 jam kita cari-cari nggak ada kelihatan. Saya lihat di atas kok ada atap yang bolong gitu Pak. Terus kita lihat di bawah kok ada batu gitu. Kita ini kita gali itu kronologinya. Jadi kok menurut Bapak ini apa ini sebenarnya? Ya, menurut Berkira. Saya kalau melihat ininya kemarin kan ada video juga yang dari Dusun Nabi Tupulu Pak. Dari Dusun Nabi Tupulu kan ada juga cerita kayak gini, katanya batu meteor. Ya udah kita percaya batu meteor ini Pak. Sebelum ada dentuman di sini itu sekitar 20 menit lah Pak. Kan di atas ada suara gemuruh, rata-rata warga sekitar kolang lah, itu kan terdengar itu padahal langit cerah kan, katanya ada petir itu, petir balu katanya, kita nggak tahu apa itu petir balu. Katanya berselang beberapa menit barulah ada dentuman ke sini, ada suara gemuruh. Iya, tapi kalau pas tidak ada juga warga yang menyaksikan pas dia datang sampai di sini, nggak ada yang menyaksikan langsung. Kalau yang langsung menyaksikan nggak ada Pak. Jadi tadi kan ada informasi juga Pak, di daerah Nabi Tupulu itu. Kalau yang di daerah Nabi Tupulu, saya cuma lihat videonya Pak. Videonya. Ada videonya kan, itu di persawahan. Itu bentuknya nggak sebesar segini lagi, tapi cuma sepihak.